Kembali lagi bersama Mang Uloh Channel. Saat ini kita sedang menyiapkan proses pembuatan bonsai kelapa. Bonsai kelapa yang kita dapatkan adalah bonsai kelapa jenis minion atau kelapa yang kecil atau kelapa gading. Jangan lupa like, comment, subscribe dan tekan tanda lonceng yang paling atas. Terima kasih. Kalau pakai gol rusak deh ya, hancur. Kadang sering apa namanya patoknya retak, pecah. Lebih aman pakai ini. Minion akarnya juga sudah bagus ini bahannya. Iya, makanya ini perlu hati-hati nih. Ini kan baru tumbuh nih. Iya, iya. Makanya kan manggil ahli ya, nanti kita main potong-potong rusak. Yang tadinya bisa punya nilai enggak jadi dapat duit. Yes. Yang minion kelapanya bahan bagus ini, kecil bener ini. Diameternya berapa itu paling? Sebesar bola tenis kira-kira. Bola tenis ya. Perlu ketelitian, perlu kehati-hatian. Khawatirkan malah akar punya sudah ya, sudah mau calon akar ya.
dibuang ya? Ambil yang di bawah. Ada. Bahan yang kedua ini, alhamdulillah dapat bahan bonsai kelapa yang namanya susah dicari. Ini bahannya batoknya kecil. Kalau bahasa keren apa, minion. Jadi harus hati-hati. Dikhawatirkan kalau kita nggak hati-hati, malah akarnya kecabut juga. Jangan pakai pisau atau golok, pakai tangan atau tadi pakai tang. Ya kayaknya ini apa namanya, ya lama. Tapi akarnya udah ini ya, bagus ya. Nggak berani kita langsung olah untuk urusan. Bye, man.
tapi kelihatannya masih sehat ya, masih bisa selamat ini. Masih bisa selamat. Bisa. Kita timbun dulu. Timbun. Semua. Timbun pakai apa? Di timbun di tanah apa? Tanah aja. Tanah ya. Kalau disimpan pakai air ini malah nggak bagus ya. Pakai kain. Dirapikan yang tidak berguna ya, yang mati di sini. Saya dari tukang rongsok itu. Ini masih bisa selamat gak ini kata saya? Insyaallah bang kata dia. Harus punya teknik, kalau nggak punya teknik ya. Dia. Nah itu dia sip. Was. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Air yang bisa ya. Hidrokoko namanya. Pas. Tidak bergerak-gerak. Gerak.
menentukan posisi air persis menutupi akar yang ya yang baru muncul, supaya akarnya tadi pertumbuhan akarnya cepat. Di atas ini dikasih pupuk aja, pakai ini juga nggak apa-apa. Itu fungsinya untuk apa? Jadi bahan satu lagi penyelamatan, bahan bonsai, cukup nggak itu? Kurang dalam. Oke, kita gunakan mangkok dari batok kelapa. Kebetulan ukurannya pas dengan bonsainya. Ini namanya hidro koko, teknik hidro koko. Artinya pak? Tanaman air. Tanaman air. Kita pakai media air. Media air. Kita isi air lagi. Kita isi air. Selesai. Ternyata tidak sesulit yang dibayangkan. Ini proses penyelamatan dua buah bahan bonsai kelapa. Alhamdulillah saya beli cukup murah dari tukang rongsok. Oke, selesai. Terima kasih telah menonton video dari Mang Uloh Channel. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.